Sehingga bakal memunculkan di dalam hati kita kesadaran
kesadaran yang luar biasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan dan pandemi COVID-19 semata-mata menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momen gerhana bulan menjadi media untuk memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama manusia, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, pada saat gerhana bulan ini mari kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kita dan memikirkan segala keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang berbahagia, demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sya'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa ita'idu kurba wa ita'an fasha'i wal munkari wal bal ya'idu kula'an.